7. Dia rumahnya nggak sempit-sempit banget, cuman emang nggak bisa masuk mobil. Jadi di sebelahnya rumahnya Jojo itu ada rumahnya saudaranya Jojo. Jadi sebenarnya bukan tetangga sih, jadi saudara. Ini dia, yang ini rumahnya saudaranya Jojo, yang itu rumahnya Jojo. Dua tingkat. Menurut ibunya Jojo, untuk rumah yang ini sendiri 300 juta perkiraan dari renovasi, sementara rumahnya Jojo itu hampir 500 juta untuk uang renovasinya sendiri. Iya, ruang tamunya Jojo. Di sini ada foto-fotonya Jojo. Ada juga piagam-piagam yang pernah didapat dari Jojo. Dan salah satunya adalah piagam dari Presiden Republik Indonesia. Rumah Jojo sendiri ada dua tingkat. Di bagian dapurnya, terus ini dia binatang peliharaannya Jojo. Dan tentunya di ruangan tengah ini masih ada gambar-gambarnya Jojo.